Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channelnya Bu Empat Putra. Hari ini saya mengikuti kegiatan Gebiar PAUD tingkat Kabupaten Morowali ya teman-teman. Dan ada lomba mewarnai, lomba stand pameran, dan lomba membaca surat Al-Fatihah. Yuk ikuti kegiatan kami hari ini. Ini stand pamerannya Bumi Raya ya teman-teman. Dan tanamkan kepada jiwa mereka keikhlasan dalam melaksanakan tugas. Ya Allah yang memberi nikmat, kami bersyukur atas semua nikmat yang Engkau telah berikan kepada kami, bangsa kami, negara kami, dan daerah kami Morowali yang kami cintai. Saat ini ya Allah, daerah kami Morowali tengah berusia 22 tahun. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi daerah kami dari berbagai bahaya dan bencana. Berikan kekuatan lahir dan batin kepada Bapak Dr. Andus Taslim dan Bapak Dr. Najamuddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali dalam mewujudkan Morowali sejahtera bersama. Berikanlah rahmat dan hidayah kepada daerah kan Morowali menjadi daerah aman dan sakinah. Rahmatilah orang-orang yang ada di dalamnya dan rahmatilah orang-orang yang datang ke tempat ini dengan penuh mahabbah. Amin. Ya Allah, hanya kepadamu tempat kami kembali. Kami mohon pertolongan dan petunjukmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, penampilan senam TK Al-Hayrat Bungi di bawah binaan Ibu Hilda Walewangko, S.Pd.
hasil karya bunda-bunda guru PAUD Kecamatan Kungku Tengah. Tetap semangat ibu-ibu guru PAUD Kungku Tengah. Hasil karya dari ibu-ibu guru PAUD Kecamatan Menui Kepulauan. Guru-guru hebat ya teman-teman. Hasil karya dari ibu-ibu guru TK PAUD KB Kecamatan Kungku Selatan. Ada kapal atau perahu ya teman-teman. Nah, di sini tema kebutuhanku. Mengenal angka. Ya. Mantap Bunda. Barang bekas semua. Ya. Ini pembungkus anunya televisi. Kurang gabusnya kertas. Ya. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih. Video Bu, boleh di video. Dari kecamatan apa, Bun? Kecamatan apa? Kecamatan apa? Oh, Kecamatan Baudopi. Mantap hasil karyanya. Hasil karya dari ibu-ibu guru PAUD Kecamatan Gita Ponda. Yang mau beli silakan untuk membantu kami. Iya, saya beli ininya. Yang mana? Itu tomponya. Iya. Di sini hasil karyanya guru-guru PAUD sekecamatan Bumi Raya ya teman-teman. Di sini ada per tema ada lengkap. Alat transportasi. Ada ini yang kita beli tadi. Apa? Dari sekolah itu. Oh, siapa? Ada tas terkenal. Mana yang mau dibeli? Ini dijual. Ini dijual. Iya, ini alat peraganya kita di sekolah.
ini dari kerang yang dipungut di laut ya teman-teman. Nah di sini ada kreasi saya yang saya buat kemarin malam. Ya hanya simple saja, panda. Ini hasil karya Ibu Guru PAUD Bungku Pesisir. Hasil karya guru-guru PAUD dari Kecamatan Bungku Barat. Ada alat transportasi udara, laut, darat. Iki apa ya teman-teman? Ini namanya capil nih. Kalau orang Jawa bilang capil, biar tidak kepanasan saat kita di sawah. Tema lingkunganku. Ada ayam betina. Dua hari dibikin? Dua hari. Mantap. Alat transportasi laut. Keren ya teman-teman. Selalu kami tempatnya di mobil, bagaimana aturannya?